Wah, perut udah kenyang nih. Aduh, longgarin celana dulu. Ya, kayaknya tinggal dessertnya aja nih yang kurang nih. Tapi nih fam, saya mau nanya nih, kalian itu termasuk tim yang manis ya, atau demen yang gurih? Nah, ayo, manis atau gurih? Enaknya yang mana ya? Ah, bingung saya. Mending kalian nyemil yang manis-manis, kayak popsicle ini, fams. Ada rasa buah dan bisa di-custom dengan rasa-rasa lain, seperti coklat atau marshmallow gitu deh. Pokoknya, fams, tropical vibes to the max. Popsicle atau es loli ini 100% terbuat dari sari buah murni asal Indonesia, tanpa pemanis buatan, fams. Sensasi baru makan buah nih. Biar kalian makin yakin, kita ajak kalian ya ke rumah produksinya, Kui. Konsep homemade popsicle ini dikenalkan oleh sang pemilik di tahun 2015. Meski awalnya masih dibuat dalam skala kecil, usahanya terus berkembang karena peminatnya makin banyak. Tap soul, buah yang sudah dikupas dan potong-potong selanjutnya akan dihaluskan sampai benar-benar tak menyisakan ampas ya, fams. Asal tahu aja nih, sudah lebih dari satu abad popsicle jadi salah satu dessert yang identik dengan musim panas. Seiring berkembangnya zaman, es loli ini rasanya juga nggak melulu manis atau asam yang segar, tapi bisa dikreasikan dengan rasa creamy dari susu atau yogurt untuk membuat varian produknya semakin digemari di tiap generasi. Wait, keasikan cerita, jadi lupa nih kalau udah waktunya jus buah semangka ini masuk cetakan. Konsep artisan popsicle ini nggak pernah berubah meski permintaan terus bertambah loh. Wait, jangan lupa masukkan stick biar identitas popsicle-nya semakin terpampang nyata. Fams, gak semua buah-buah bisa di mix and match untuk mendapatkan rasa yang pas di lidah. Tapi kalau manisnya semangka, diberi sensasi rasa asam dari jeruk lemon sih. Wah, sabi banget deh. Segernya nampol, fams. Gak cuma gampang bikinnya. Banyak banget kok ide buat bikin kreasi jenis hard ice yang satu ini. Biar gak bosan. Mulai dari tambahan topping seperti layer coklat, plus taburan sprinkle warna-warni. Sampai dengan nambahin efek torch pada es loli yang udah dikombinasiin dengan marshmallow. Gimana fams? Mau yang versi polosan sampai yang dimodifikasi? Es yang satu ini bikin foto kalian instagenik banget kan? Hehehe.